Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu yang dilamati Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat kembali bersama berkumpul pada malam hari ini dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah, dan nanti insyaallah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Kemudian salawat beribadah salam tak lupa pula kita panjatkan dan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita memperbanyak salat pada beliau tidak berharap syafaatnya di waktu yang telah hadir ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu, imam sholat main dapat rumah pada malam hari ini. Sebelum kita lanjut ke sholat tarawih, kita akan mendengarkan tausiah yang insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Samsir Lubis. Beliau telah hadir dan nanti yang berkata sebagai bilal sholat tarawih adalah saudara Ahmad Jodhika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan saya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشهد. Mari kembali kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai pada saat ini. Paling tidak kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kiranya lewat salawat yang senantiasa kita hadiahkan atasnya insyaallah, tatkala yaumul qiyamah nanti kita akan memperoleh limpahan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya tanjung muliakan seluruh jemaah musalla al-hikmah, wabil khusus segenap pengurus BKM, para ayahanda, para ibunda, jemaah salat isya dan tarawih yang insyaallah kita semua senantiasa dalam kerahmatan, dalam perlindungan, serta dalam keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan telah berlalu 14 hari dan insya Allah mungkin Ramadan akan kita lalui berkisar 15 hari ke depan. Mudah-mudahan kiranya apapun amaliyah di bulan Ramadan ini, baik itu yang telah kita lalui maupun yang akan kita lalui nantinya, dapat menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai hamba Allah yang merupakan makhluk ciptaan Allah yang disebut dengan manusia, yang mana kita selaku hambanya ini
Allah subhanahu wa ta'ala sang khalik yang telah menciptakan kita, memanggil kita melalui tiga panggilan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita sebagai hambanya ini, yang di kita manusia ini dipanggil Allah melalui tiga panggilan. Apa itu panggilan yang pertama? Panggilan yang pertama itu yakni ibadah haji untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kemudian yang kedua, panggilan Allah kepada kita sebagai hambanya yakni melaksanakan sholat lima waktu, yang Allah panggil kita melalui muazzin setiap lima waktu sehari. Kemudian yang terakhir, Allah panggil kita yakni panggilan yang terakhir untuk mengakhiri hidup kita di dunia ini, yaitu Allah panggil dengan maut atau kematian. Jadi tiga panggilan Allah. Yang pertama, panggilan Allah untuk kita berhaji ke tanah suci untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Panggilan Allah ibadah haji ini merupakan panggilan Allah kepada kita seumur hidup satu kali. Jadi kewajiban berhaji itu bagi setiap manusia yang beriman, wajibnya cuma satu kali. Kalaupun kita punya rezeki dua kali, tiga kali, empat kali, yang kedua, ketiga, keempat itu hukumnya sudah sunnah. Maka perlu kita ingatkan, Pak, bahwasannya janganlah sampai kita untuk melakukan haji yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sementara itu hal yang sunat, sehingga menghalangi kita, menghalangi orang lain untuk melaksanakan kewajiban yakni menunaikan ibadah haji. Jadi panggilan haji ini adalah panggilan Allah kepada semua umat manusia yang telah termasuk kategori mampu, maka wajiblah seumur hidupnya satu kali menunaikan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, kata Allah. Ketika kita telah mampu dari segi ekonomi, mampu dari segi fisik kesehatan, maka jatuh hukum wajib bagi kita untuk menunaikan ibadah haji satu kali seumur hidup. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau seandainya ada rezeki ingin berangkat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, alangkah baiknya uang itu kita berikan kepada keluarga kita yang belum berhaji, lebih bermanfaat lagi, karena dia akan menunaikan kewajiban hajinya. Sementara kalau kita pergi karena kita menunaikan ibadah yang sunat, menghalangi orang lain, sehingga inilah yang terjadi. Banyak yang tertunda sampai 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun baru berangkat. Karena apa? Karena itu orang-orang kaya itu bolak-balik menunaikan ibadah haji. Kalau memang mau bolak-balik, silahkan umroh, nggak ganggu orang. Nah, kalau umroh kan bebas waktunya, kapan saja boleh. Tapi kalau haji kan tertentu. Jadi jangan kita melakukan hal yang sunat menghalangi orang lain untuk melakukan yang hal yang wajib. Niat kita bagus, tapi caranya salah. Jadi untuk menunaikan ibadah haji ini memang harus ada syarat-syarat. Yang pertama, harus ada ibadah badannya. Ibadah badannya ini menitikberatkan kepada kekuatan badan, kekuatan fisik. Untuk menunaikan ibadah haji, rukun-rukun haji kita harus sehat, harus kuat. Mohon maaf kalau kita setrum, gak bisa sempurna rukun haji yang kita laksanakan. Makanya rukun haji itu
termasuk di sana ada syaratnya ibadah badaniyah yang menitik beratkan kepada kesehatan dan kekuatan fisik kita. Kemudian yang kedua harus ada ibadah qalbiyah, yakni ibadah yang menitik beratkan kepada hati kita. Kalau memang hati kita belum terpanggil, walaupun kita banyak harta, enggak akan berangkat-berangkat. Banyak kita lihat, Pak, orang yang kaya punya harta ratusan juta tapi belum berangkat haji. Karena apa? Belum ada ibadah qalbiyah di dalam hatinya, sehingga panggilan hati untuk memenuhi panggilan Allah ke Baitullah belum ada. Maka harus ada ibadah qalbiyah yang menitik beratkan di dalam hati. Kemudian harus ada ibadah amaliyah yang menitik beratkan kepada harta. Karena untuk menunaikan ibadah haji harus punya uang. Minimal sekarang hampir 60 juta satu orang baru bisa berangkat haji. Kalau umroh sekitar 30-an juta. Kalau suami istri ibadah haji 120 juta hampir. Belum lagi nanti mau beli oleh-oleh di sana, belum lagi nanti syukuran keberangkatan, penyambutan kepulangan, habis 150 juta. Makanya kadang-kadang orang berpikir 150 juta hanya berangkat haji selama 40 hari, dari sini berangkat ke Mekah, Madinah, pulang lagi, habis 150 juta. Kalau enggak ada panggilan hati karena panggilan Allah, ini kan daripada berangkat, bagus beli mobil Avanza baru. Nah, ini banyak. Makanya kita melihat orang kaya tapi belum berangkat. Karena apa? Karena belum ada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ini yang pertama. Makanya banyak di antara hamba-hamba Allah yang Allah panggil menunaikan ibadah haji, kadang menundanya, melalaikannya. Jadi ibadah haji ini banyak yang melalaikannya. Kemudian yang kedua ibadah, yang kedua panggilan Allah, yakni panggilan Allah, panggilan harian kepada hamba. Jadi kita setiap hari dipanggil Allah 5 kali sehari semalam melalui muazin. Jadi dipanggil Allah, kita panggilan harian itu 5 kali sehari semalam, setiap hari dipanggil Allah. Ketika muazin mengumandangkan itu kita sama dengan Allah memanggil kita untuk melaksanakan kewajiban sholat yang Allah wajibkan 5 kali sehari semalam. Tapi kadangkala di antara kita ada yang nantilah sebentar lagi masih ajan, ini datangan lagi rame-ramenya, nantilah sebentar lagi, ini kerjaan masih tanggung, nantilah sebentar lagi, ini masakan lagi setengah matang, sehingga kita menunda waktu berjalan terus, akhirnya habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Ini yang sering, Pak. Jadi panggilan Allah yang pertama, yang kedua sering kali hambanya melalaikannya, menunda-nundanya. Apalagi pesta, Pak. Kalau baca para pesta itu ahli baik sering itu enggak sholat, Pak. Sering itu enggak sholat, apalagi ibu-ibu yang sudah dari pagi jam 6 masuk salon, nah, dengan dandanan rambut palsunya, ya kan, kung apa ini apa, alis mata palsu, semua palsu. Nah, jadi rasanya sayang kalau ambil wudhu rusak, terakhir zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, ya Pak, di jamaah. Iya, ini kok. Nah, Allah panggil kita, tapi kadang-kadang banyak di antara kita yang menundanya, bahkan melalaikannya, tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sementara Allah katakan bahwasanya amal ibadah kita nanti yang paling pertama akan diperiksa Allah berkaitan dengan sholat kita. Amalan lain gak akan diperiksa Allah dulu, sholat dulu yang diperintah Allah. Ketika sholat kita baik, bagus, maka kita termasuk orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika sholat kita rusak, maka kita termasuk orang yang merugi. Maka amal-amal kita yang lain tidak akan diperiksa, karena yang paling utama sholat. Kalau sudah sholat rusak, yang lain juga akan rusak. Karena kita setiap sholat itu selalu berjanji kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidup kita serahkan sama Allah, mati kita serahkan sama Allah. Ketika semua kita sudah serahkan sama Allah, maka tentunya kita akan berhati-hati dalam berlaku dan bersikap. Nah, ini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, panggilan Allah. Kalau panggilan Allah ibadah haji bisa ditunda, dilalaikan. Kemudian ibadah sholat lima waktu Allah panggil kita. Banyak di antara hamba-hamba Allah yang bisa menunda, melalaikan, atau tidak memenuhi panggilan Allah. Tapi panggilan Allah yang terakhir ini, tak ada satupun yang bisa lewat rumah. Tak ada yang bisa lewat. Yang dipanggilan maut atau kematian. Maka sebelum datang panggilan Allah yang terakhir, panggilan Allah yang pertama, yang kedua, harus kita lakukan. Karena itulah nanti bekal dan amal kita untuk kita berada di alam barzakh dan di alam akhirat. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, فَإِجَاجَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila telah sampai ajal atau kematian kepada seorang hamba yang telah aku tentukan, kata Allah, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعَةً, maka tidak ada satu makhluk di kehidupan dunia ini yang bisa mempercepat kematian itu atau menunda atau memperlambat kematian itu walau satu saat aja, kata Allah. Walau kuntum fi wurujin musayyadah, sekalipun kalian lari ke tempat yang jauh, sekalipun kalian bersembunyi ke gunung yang amat kokoh, tapi kematian itu pasti akan menemui kalian ketika Allah telah tentukan ajal dan maut kepada kita. Jadi tidak ada kita yang bisa menghindar, Pak, kalau panggilan Allah yang ketiga ini, yang terakhir, berkaitan dengan maut. Jangankan kita menghindar, tunggu sebentar, satu menit aja, karena mau bawa ke Amerika berobat, tidak bisa, Pak. Kalau kata Allah, sudah sampai waktunya. Walaupun kita punya harta banyak, Pak, tidak akan ada gunanya itu harta untuk menyelamatkannya nyawa. Kalau bisa orang kaya menyelamatkan nyawa dengan hartanya, itu presiden kita Pak Soeharto banyak harta, pasti itu ini. Tapi tidak bisa. Banyak orang yang kaya-kaya tapi tidak bisa dengan hartanya menunda kematian walau sesaat. Mungkin orang yang punya pangkat tidak bisa juga dengan pangkatnya menunda kematian itu walau sesaat. Jadi yang namanya kematian tidak memandang bulu siapapun itu, apapun statusnya, apapun harta, apapun pangkat jabatannya, ketika Allah telah tentukan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati ketika telah Allah tentukan waktunya. Maka untuk itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mungkin panggilan yang pertama kita masih bisa menundanya. Panggilan yang kedua, kadangkala banyak di antara kita yang tidak memenuhi panggilan Allah. Tapi ingat, ketika panggilan Allah yang ketiga ini, maka tentunya persiapan apa yang kita bawa kalau panggilan pertama dan kedua kita tidak lakukan. Kita berharap ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panggilan yang baik, dengan bertemu Allah dalam keadaan khusnul
husnul khatimah. Maka panggilan yang terbaik ketika kita dipanggil Allah dalam keadaan sakaratul maut, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah panggilan Allah yang terbaik ketika kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan sakaratul maut. Allah panggil dengan kataan yang menyenangkan, wahai jiwa yang tenang, datanglah kepadaku dengan ridhoku, kata Allah, dan masuklah kepada golongan hamba-hambaku, dan kemudian masuklah ke dalam surgaku. Inilah panggilan Allah yang paling indah bagi hamba-hambanya yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Ini bisa Allah panggil dengan perkataan ini ketika kita memang panggilan pertama kita lakukan, kedua kita lakukan, dan panggilan Allah yang lain, perintah Allah yang lain kita lakukan. Kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan banyak kepada kita, sholat, zakat, puasa, dan lain-lain banyak. Mari kita lakukan sebelum datang panggilan yang terakhir yang kita tidak bisa mengelak atau lari. Maka untuk itu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, hidup kita ini hanya sementara, dan hidup kita di dunia inilah yang akan menentukan bagaimana nantinya kita di alam barzakh dan bagaimana nantinya kita di alam akhirat. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan kehidupan ini di samping kita untuk meraih kebahagiaan dunia, kesuksesan dunia, jangan sampai kita lupa untuk mempersiapkan bekal dan amal kita untuk kehidupan alam barzakh maupun alam akhirat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi renungan kepada kita. Makanya mari kita senantiasa di bulan Ramadan ini istiqomah di dalam mengisi Ramadan ini dengan berbagai ibadah. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan, walaupun mungkin banyak di antara saudara-saudara kita yang pada malam hari ini sudah mundur dari sholat tarawih. Mungkin kalau malam pertama, malam kedua nggak segini Pak ya, rame Pak. Tapi sekarang udah banyak mengundurkan diri dari sholat tarawih. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan Bu, kita yang hadir pada malam hari ini jangan ada satupun yang mundur sebelum berakhirnya Ramadan. Mari kita niatkan Bu ya, karena belum tentu kita bisa jumpa Ramadan tahun yang akan datang. Maka tahun ini Allah masih berikan kita umur, kita manfaatkan, jangan kita sia-siakan. Karena Allah telah mengabulkan doa kita setahun yang lalu, agar Allah pertemukan kita pada Ramadan tahun ini. Allah telah kabulkan, mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan, karena Allah telah mengijabah doa-doa kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini semua istiqomah sampai akhir Ramadan nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan kepada Ustaz Syamsul Lubis yang telah memberikan tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi bahan renungan kita dan juga bisa menjadi menambah ilmu dan wawasan kita terhadap hal yang kita ketahui dari agama kita. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mari sama-sama kembali kita teruskan kita untuk berikan kesempatan. سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا سبحان القدوس بي نيوز تيفي.